Oke semuanya, alhamdulillah untuk Verosa terjual ke Pontianak nih. Jadi sore ini kita bakalan kirim ke Pontianak bareng-bareng jalan ke, tapi kita kirimnya bakalan ke Semarang ya, lewat pelabuhan ya Bang ya? Lewat pelabuhan. Jadi pake ini kapal Dharma. Jadi ini kita cuman nganterin di pelabuhan sampai Semarang. Pelabuhan. Semarang ya? Iya. Sip, oke. Jadi aku di belakangmu ya. Oke, orang. Ya. Jadi kita konvoy ini. Pakai Kijing sama Verosa. Min Cheese ya. Untuk Verosa Min Cheese News Kemenclang sudah terjual ya. Oke. Okay? Ya. Nih, News Min Cheese Kemenclang sudah terjual tahun 94 ke Pontianak. Oke, okay, kita langsung jalan aja ke Semarang. Bareng kamu bareng aku ya. Oke. Okay. Oke, jadi ceritanya ini kita bakalan kirim ke pelabuhan ya, Tanjung Emas. Karena orangnya yang beli orang Pontianak dan kita sampai di kapal gitu. Nanti beliau menjemput di kapal yang sudah menyeberang. Tapi kebetulan nanti kapalnya habis maghrib ini, jadi kita keliling dulu di Semarang. Jadi buat yang punya rekomendasi nih makanan yang enak di Semarang mana sih ya, tinggalkan komen dong. Jarang main ke Semarang ini soalnya. Ini kita bakalan ke Lawang Sewu dulu Bang ya, nongkrong ya. Dulu ya sambil nunggu maghrib, soalnya ini panas banget sih cuaca. Kita masih nunggu kapal ya, kapalnya tuh muat nanti maghrib. Jadi kita masih jalan-jalan di ini ya, Kota Tua ya sebutannya ya, Lawang Sewu. Ya panas-panas silir di sini, panas-panas anginnya spoil-spoil lah, tapi masih cukup sepi ya. Jadi untuk kapalnya masih nanti sore ya Bang ya? Nanti sore jam 9 jalan-jalan. Kita jalan-jalan dulu. Oke, kita sampai di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Tanjung Mas ninggal janji. Tanjung Mas ninggal janji. Wah, wajah kita sekarang sedang tidak mau saya shoot dulu. Nanti ya kalau dari dekat itu sekarang lagi klinyit banget karena di sini auranya itu aura pantai ya. Aura pelabuhan tuh bikin lengket seluruh tubuh. Nih. Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi kita naik Verosanya ini. Jadi Verosa ini The Min Cheese ini bakalan go to Pontianak. Cuman kita nganternya sampai di ini aja. Pelabuhan Tanjung Mas aja. Nanti kita foto-foto dulu di sini dong, yang tentunya. Jadi kita sekarang sambil nunggu petugas nih. Jadi yang terjual tuh yang ini nih, yang 94 Verosanya ya, 94 yang velgnya new baru dan 10 in ini special edition, ini sudah terjual, sudah dilunasin. Dan kita tinggal menyerahkan ke pihak kapal aja, terus nanti apa langsung dijemput di pelabuhan sana ya, karena ini terjual di Pontianak. Pontianak. Terima kasih Bang Ali yang sudah mempercayakan kita ya Bang ya. Siap. Terima kasih untuk Pak Bos Ali, semoga jurusnya awet, berkah untuk semuanya. Kedepannya masih bisa transaksi lagi,
dagangan kita tolong direferensikan ke teman-temannya. Siap. Semoga puas ya kalau sama unit ini ya. Karena ini adalah mobil yang Newsmin Cilis dan Kemenclang. Oke. Kita masih di Tanjung Mas ini. Cuma di parkiran keberangkatan. Nunggu petugas doang. Oke, alhamdulillah mobilnya sudah kita serahkan ya, Bang ya. Ya, alhamdulillah. Semoga lancar. Parang ya, Pak. Pontianak. Amin amin. Jadi sudah kita serahkan ke pihak pelabuhan. Thank you Pak Bos Ali untuk order Verosa-nya. Semoga mobilnya awet dan ditunggu order-order berikutnya. Kita sekarang cari makan dulu. Iya.